Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bi khair amma ba'd. Muslimin musliman hadirin hadirat di rahmati Allah, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini sekali lagi Allah Subhanahu wa taala memilih untuk kita sama-sama dapat melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi kita menunaikan salat fardu maghrib, seterusnya kebaikan-kebaikan demi kebaikan yang kita lakukan pada malam ini, moga-moga Allah Subhanahu wa taala menyenaraikan ianya sebagai satu saham untuk kita bawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti insya-Allah. Para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah, sebelum saya memulakan tazkirah maghrib pada malam ini, yang pertamanya bagi menggantikan Ustaz Syauqi Osman tidak dapat hadir. Yang keduanya, tuan-tuan, diedar borang kaji selidik daripada pelajar Universiti Malaya. Beliau mohon izin kepada saya ataupun mohon kebenaran kepada saya untuk kajian beliau berkaitan tentang pendakwah di luar negara yang memberikan ceramah di negara kita. Jadi tuan-tuan boleh lihat borang kaji selidik itu dan isikan, dan kemudian boleh pulang semula ataupun kembalikan semula kepada siap selepas selesai tazkirah kita nanti insya-Allah. Para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah, kita akan menyambung semula di dalam perbincangan kita di dalam kitab Al-Khataya fi Nazaril Islam, bagi membicarakan tentang salat dan berpegang teguh pada ajaran Al-Quranul Karim. Kita masih lagi membicarakan tentang perihal salat, yang mana salat ini adalah merupakan ibadah yang sangat utama, yang sangat agung, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kewajipan salat ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa ada perantaraan. Kalau di dalam ibadah-ibadah yang lain perantaraan daripada malaikat Jibril alaihi salam melalui daripada Al-Quranul Karim yang disebut sebagai wahyu Al-Quran yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui daripada malaikat Jibril alaihi salam. Tetapi salat ini adalah satu ibadah kewajipan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam terima secara direct, secara terus-menerus daripada Allah azza wajal. Tatkala mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah di dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj, dan itulah salat yang kita kerjakan apabila kita berusia ataupun kita sudah akil baligh, maka wajib untuk kita melaksanakan ibadah tersebut dan dianggap sebagai dosa besar apabila seseorang itu meninggalkan salat.
Para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah, begitu juga kesan daripada orang yang meninggalkan salat, yang mana ibadah-ibadah yang lain yang dia lakukan, kebaikan-kebaikan yang dia lakukan tanpa ibadah salat itu ibadah yang sempurna, ataupun ibadah salatnya adalah ibadah yang cacat, maka ibadah-ibadah yang lain tidak akan boleh membantu dirinya di hari akhirat nanti. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah as-salat. Perkara yang akan utama, yang pertama akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti adalah salatnya. Sekiranya salatnya berjaya, maka ibadah-ibadah yang lain juga akan berjaya. Tetapi sekiranya ibadah salatnya gagal, maka amalan kebaikan-kebaikan yang lain juga akan gagal. Para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah, maka sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada umatnya untuk menjaga salat. Kerana salat itu as-salatu imanuddin. Salat itu adalah merupakan tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sesiapa yang mendirikan salat, maka dia mendirikan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia meruntuhkan agama. Dan Nabi SAW memberikan penekanan tentang salat ini, apabila seseorang itu terlupa ataupun meninggalkan salat itu, maka wajib dia qada. Wajib dia mengqadakan semula salat yang dia tinggalkan. Nak menunjukkan kepada kita, tuan-tuan dirahmati Allah, salat itu begitu berat nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, mereka yang mengerjakannya dan begitu juga bagi mereka yang meninggalkannya. Mereka yang mengerjakan salat, yang menjaga salat, maka insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan menjaga amal ibadah yang lain. Dan sekiranya kalau dia meninggalkan salat, maka ibadah-ibadah yang lain tidak mampu untuk membantu ataupun menampung kecacatan salatnya dan begitu juga kekurangan salatnya. Para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah, kita sambung semula tuan-tuan dirahmati Allah, salat dan berpegang teguh pada ajaran Al-Quran. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, salat dapat mengeratkan hubungan seorang Muslim dengan Al-Quran dan menjadikannya selalu berpegang teguh pada ajaran-ajarannya. Orang yang mendirikan salat, orang yang menjaga salat, mengeratkan hubungan seorang Muslim dengan Al-Quran. Orang itu akan mengikut apa yang ada di dalam Al-Quran, menjalankan segala perintah-perintah yang terkandung di dalam Al-Quran, dan dia menjadi seorang Muslim yang akan sentiasa berpegang teguh dengan apa saja ajaran yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Kerana Al-Quranul Karim ini tuan-tuan dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quran itu bukan hanya sekadar adanya kisah ataupun yang disebut sebagai qasas, jamak daripada qissatun, kisah. Bukan hanya menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim, bukan hanya menceritakan tentang kisah Nabi Lut ataupun nabi-nabi yang lain. Dan begitu juga Al-Quran diturun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya menceritakan tentang akhirat, tetapi Al-Quran itu diturun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengandungi hukum hakam ataupun syariat ataupun perintah-perintah yang perlu dilaksanakan oleh setiap orang yang bergelar sebagai Muslim. Banyak perintah yang ada di dalam Al-Quran tuan-tuan dirahmati Allah.
Di antaranya adalah perintah solat. Begitu juga dengan perintah puasa, perintah zakat, perintah untuk mengerjakan haji. Allah Subhanahu wa taala sebut, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam. Puasa yang telah kita lalui 2 bulan yang lepas. Kita berpuasa di dalam bulan Ramadan kerana itu merupakan kewajipan. Itu merupakan perintah daripada Allah Azza wa Jal. Begitu juga dengan perintah zakat. Allah Subhanahu wa taala sebut, wa aqimus salata wa atuz zakat. Tunaikanlah salat dan keluarkanlah zakat. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima. Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita mengerjakan ibadah haji. Semua ini adalah merupakan perintah ataupun hukum yang telah Allah Subhanahu wa taala letakkan di dalam Al-Quran, yang mana Al-Quran itu menjadi petunjuk kepada kita semua, menjadi pegangan kepada kita semua. Orang yang berpegang dengan Al-Quran, orang yang berpegang dengan apa saja yang ada di dalam Al-Quran, segala syariatnya, segala perintahnya, segala larangannya, tuan-tuan dirahmati Allah, orang ini tidak akan sesat. Lan tadillu abada. Dia tidak akan sesat selama-lamanya. Tetapi mereka yang tidak berpegang dengan Al-Quran, mereka yang tidak mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, meninggalkan segala perintah ataupun suruhan di dalam Al-Quran, maka orang ini tidak akan berjaya. Bahkan orang ini akan sesat, berada di dalam kesesatan, akan sentiasa meraba-raba untuk mendapat kebenaran. Kerana Al-Quran itu hudan lil muttaqin. Al-Quran itu adalah merupakan petunjuk bagi orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi pengarang kitab ini mengatakan apabila seseorang itu mendirikan salat, maka itu adalah merupakan salah satu hubungan ataupun jambatan, tali untuk kita mengeratkan hubungan kita dengan Al-Quranul Karim. Dan begitu juga, bukan hanya Al-Quran itu sekadar untuk kita baca ataupun kita meyakini Al-Quran itu sebagai satu panduan kepada kita, tetapi Al-Quran yang ada di dalamnya hukum hakam, kita kena berpegang teguh dengan ajarannya ataupun perintahnya. Seorang yang melaksanakan salat akan membaca ayat-ayat Al-Quran yang dianggap mudah di dalam salatnya ataupun di dalam rakaatnya sesudah daripada surah Al-Fatihah. Ketika mana kita mengerjakan salat, tuan-tuan dirahmati Allah, selesai kita membaca surah Al-Fatihah, maka kita membaca surah-surah yang lainnya. Sebagaimana pernah saya sebut di dalam kuliah saya, tuan-tuan dirahmati Allah, ya, di dalam mazhab Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, maka kita kena baca suratul Fatihah kerana ianya merupakan rukun di dalam salat. Sekiranya salat di dalam salat kita Fatihah kita tak baca, maka tidak sah salat kita. Ya, apatah lagi suratul Fatihah itu perlu dipelajari, perlu dibaca dengan betul, dengan baik, kerana ianya merupakan rukun di dalam salat. Dan begitu juga selepas daripada mana kita membaca suratul Fatihah, maka menjadi sunat untuk kita membaca surah yang lainnya. Di antaranya kalau kita membaca suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad, ataupun surah-surah yang disebut sebagai ayat lazim, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan baca setelah mana kita membaca suratul Fatihah. Ya. Sama ada kita membaca qul a'udzu birabbin nas ataupun inna a'tainakal kautsar. Kita baca selepas daripada suratul Fatihah. Ya. Tetapi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekiranya kalau kita tak baca, tetap sah salat kita. Kerana membaca surah selepas daripada suratul Fatihah itu adalah merupakan sunat. Isi daripada bacaan-bacaan ini mengandungi perintah-perintah dan larangan-larangan Allah. Menuturkan masalah akhirat.
Begitu juga dengan adanya hisab ataupun perhitungan amal, keagungan Allah, kekuasaannya dan kemurahannya terhadap umat manusia, semua itu akan membuat hati bertambah takut untuk melakukan pelanggaran, dan secara terus ianya tidak akan berani untuk melakukan perbuatan yang mungkar. Para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah, pengarang kitab ini mengatakan, sekiranya kalau kita memahami akan maksud ataupun makna daripada suratul Fatihah itu, yang menceritakan tentang adanya hisab ataupun perhitungan amal, kekuasaannya, kemurahan Allah Subhanahu wa taala, maka memadai dengan kita memahami akan maksud daripada ayat suratul Fatihah itu, maka kita tidak akan berani untuk melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan dirahmati Allah, solat kita kena sentiasa di-upgrade. Kena sentiasa ditingkatkan. Ya. Supaya solat kita biar bertambah kualiti. Bagaimana untuk kita upgrade ataupun kita tambah kualiti solat kita tuan-tuan dirahmati Allah? Mungkin 10 tahun yang lepas kita mendirikan solat yang mana kita tidak memahami akan makna suratul Fatihah yang kita baca sentiasa di dalam solat kita. Tetapi hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi minggu, demi bulan, tahun demi tahun, tuan-tuan dirahmati Allah, kita kena tingkatkan kualiti ibadah solat kita, yang mana di antaranya dengan kita memahami maksud suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Kita memahami akan makna ini, ayat ini, kalimah ini tuan-tuan dirahmati Allah, sudah cukup untuk menggambarkan kepada diri kita bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemurah. Apabila Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah, maka kita kena menjadi manusia yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Mengasihani, Allah kasih kepada kita, diberikan syurga di hari akhirat nanti. Maka menjadi kewajipan kepada kita untuk menjaga amal ibadah kita, perintah-perintah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita, supaya untuk kita mendapat perkara yang kedua ataupun sifat Allah yang kedua, apa dia? Ar-Rahim, yang Maha Mengasihani. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, yang mana sifat ini hanya diberikan kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak diberikan kepada orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan berikan sifat ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, Tuhan yang menjaga ataupun Tuhan yang mengelilingi semesta alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Allah Subhanahu wa taala ulang ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Apabila kita baca dan kita memahami akan maksud suratul Fatihah itu tuan-tuan dirahmati Allah, sudah cukup untuk kita menjaga diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang mungkar. Dan begitu juga dengan kita memahami akan maksud suratul Fatihah itu, akan bertambah khusyuk salat kita. Salah satu cara nak khusyuk di dalam salat tuan-tuan dirahmati Allah, dengan kita memahami maksud apa yang kita baca, memahami maksud surah yang kita baca. Kalau kita baca suratul Fatihah, biarlah kita tahu maksud daripada ayat pertama sehinggalah ayat yang ketujuh. Cuba tuan-tuan dirahmati Allah, insya-Allah solat kita akan khusyuk, solat kita akan kualiti. Sekiranya kalau kita tidak mengetahui akan maksudnya, sebab itu tuan-tuan dirahmati Allah, kadang-kadang kita membaca suratul Fatihah, kita
teringatkan perkara yang di luar sana. Ya. Tetapi tidak terbabas solat kita, sebab apa dia tuan-tuan dirahmati Allah? Sebab kita mengikut imam. Tetapi sekiranya kalau kita solat secara bersendirian, tetapi kita tidak memberi fokus di dalam solat kita, sudah tentu solat kita tidak akan ada kualiti. Maksudnya tuan-tuan dirahmati Allah, kita sendiri tidak tahu ini rakaat ke berapa. Adakah kita sudah baca surah, adakah kita sudah rukuk ataupun rukun-rukun yang lain, kita akan lupa tuan-tuan dirahmati Allah. Kenapa? Sebab kita tidak memberikan fokus di dalam ibadah salat kita, disebabkan kita tidak mengetahui apa yang kita baca dan begitu juga apa yang kita lakukan rukun-rukunnya. Para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah, sebab itu ya kita kena tambah baik ya, ibadah solat kita. Di antaranya yang saya boleh katakan di dalam tazkirah ini tuan-tuan dirahmati Allah, dengan kita memahami sedikit demi sedikit makna apa yang kita baca, terutamanya suratul Fatihah. Dan begitu juga kalau kita menjadi imam, maka kita juga menghafal surah-surah yang ringkas ataupun surah-surah yang pendek. Dan begitu juga dengan kita memahami akan maksudnya. Kalau surah Al-Ikhlas, kita memahami akan makna suratul Ikhlas. Dan begitu juga dengan surah-surah yang lain. Hubungan erat antara membaca Al-Quran dengan salat, dan antara membaca Al-Quran dengan mencegah diri daripada perbuatan yang melanggar perintah Allah, telah diisyaratkan oleh Al-Quran di dalam ayat berikut, utlu ma uhiya ilayka minal kitabi wa aqimis salat innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepada kamu, yaitu al-kitab, yakni al-Quran, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah kamu daripada perbuatan-perbuatan yang keji dan munkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah, yakni salat, adalah lebih besar ataupun keutamaannya daripada ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tuan-tuan dirahmati Allah, Allah subhanahu wa ta'ala sebut, وَلَا ذِكُرُ اللَّهِ أَكْبَرُ, yang mana ibadah salat itu lebih keutamaannya daripada ibadah-ibadah yang lain. Bagaimana kalau seseorang itu dengan ibadah-ibadah yang lain, Masya Allah, dengan adab yang begitu baik, tetapi salatnya gagal, tuan-tuan dirahmati Allah. Dia tidak menjaga salatnya, dia tidak pelihara salatnya. Walaupun orang yang mengenali dia adalah seorang yang baik, tetapi apabila dia tidak mendirikan salat, dia tidak menjaga salat, maka tidak ada apa-apa untuk dirinya. Walaupun dia baik dengan manusia, tetapi hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala gagal, maka ibadah-ibadah yang lain, amalan-amalan yang lain juga turut gagal. Merupakan satu perbuatan yang amat merugikan jika seseorang membaca ayat-ayat ataupun surah-surah Al-Quran yang diulanginya pada setiap salat, tetapi dia tidak memahami arti yang terkandung di dalam ayat-ayat ataupun surah-surah tersebut. Keadaan seperti ini bermerti seseorang itu belum memahami hakikat arti salat secara benar. Pengarang kitab ini mengulas dengan mengatakan orang yang membaca ayat-ayat ataupun surah-surah yang pendek di dalam salatnya, bahkan diulang di dalam solatnya, tetapi dia tidak memahami akan maksud arti kandungan ayat yang dia baca, maka orang ini telah melakukan satu perbuatan yang amat merugikan. Bermaksud dia tuan-tuan dirahmati Allah, bukan solatnya tidak diterima, bukan solatnya cacat tuan-tuan dirahmati Allah, tetapi ya, apa yang dia lakukan itu memadai dengan hanya dia menunaikan salat, tetapi salatnya itu tidak menambahkan kualiti
ibadah solat tadi. Ya. Berbeza kalau saya sebutkan tadi, tuan-tuan dirahmati Allah, orang yang memahami akan maksud makna solatnya sudah tentu akan khusyuk, solatnya akan baik, solatnya berkualiti, berbanding dengan orang yang tidak memahami akan apa-apa maksud makna yang surah yang dia baca, maka dia akan pemikirannya, fikirannya akan sentiasa mengingatkan kepada perkara-perkara selain daripada solat. Ya, kadang-kadang tuan-tuan, dalam solatlah yang mengingatkan kita apa yang kita lupa. Kalau kaum ibu, ya, dia lupa tutup api ketika mana dia sedang masak, ketika mana dalam solat dia akan ingat. Rupanya ada dapur yang dia terlupa nak tutup api di dapur. Ha. Kalau kita tuan-tuan dirahmati Allah, kaum bapa, ya, kita nak cari satu benda yang kita lupa untuk kita letak di mana, maka dalam solatlah dia akan jumpa. Ini biasa tuan-tuan. Bukan tuan-tuan saja, saya pun sama juga. Ya. Jadi, kalau kita nak jumpa apa benda yang hilang, maka cuba try solat tuan-tuan. InsyaAllah dia akan jumpa. Maknanya apa dia tuan-tuan? Itu kualiti ibadah solat kita. Ya, kualiti ibadah solat kita. Ya, tetapi tuan-tuan dirahmati Allah, salafuna salih, ketika mana mereka beribadah, subhanallah, ya, mereka mengalami kelezatan beribadah, mereka merasakan kelezatan ibadah. Ya, apabila mereka solat tuan-tuan dirahmati Allah, mereka hanya ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salah seorang sahabat ketika mana kakinya terkena tusukan tombak ataupun anak panah, maka ketika mana sahabat lain nak cabut anak panah tersebut daripada kakinya, maka dia minta supaya untuk dia solat dahulu. Apabila dia mengerjakan solat tuan-tuan dirahmati Allah, sahabat lain mencabut anak panah yang tersusuk di dalam pada kakinya, maka dia tidak merasai apa-apa kesakitan. Subhanallah. Ini mereka yang mendapat kelazatan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita maklum kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana mengerjakan solat, khususnya solat sunat, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berdiri lama. Dan di dalam solat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi akan membaca beberapa surah. Bukan surah juzuk 30, juzuk 30 tuan-tuan. Tetapi juzuk yang awal. Kalau juzuk 30 biasa, ya, semua surah pendek-pendek. Wadduha, alam nasyarah, watin, wal'as. Itu biasa tuan-tuan dirahmati Allah. Ya, itu level-level kita lah. Tetapi Nabi SAW ketika mana mendirikan solat, di antaranya solat sunat, Nabi SAW membaca suratul Baqarah. Suratul Baqarah, 3 juzuk lebih. Disambung dengan surah Ali Imran, 2 juzuk lebih. Disambung dengan surah Nisa, begitu juga dengan 2 juzuk lebih. Tentang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu kualiti ibadah Nabi. Panjangnya berdiri Nabi SAW di dalam solatnya, sehingga bengkak kaki Nabi SAW. Ya, sehingga bengkak kaki Nabi SAW. Kita tuan-tuan dirahmati Allah, panjang sedikit pun kita rasa dah lenguh. Ha, jadi tuan-tuan dirahmati Allah, tidak ada masalah. Itu pun perkara yang tak perlu kita pertikaikan. Ya. Makna nak cerita tuan-tuan dirahmati Allah, kesungguhan Nabi SAW di dalam ibadahnya. Begitu juga dengan sahabat Nabi di dalam kesungguhan ibadah mereka. Sudah tentu kita tidak mampu untuk menyamai solat mereka ataupun ibadah mereka. Kita tidak akan mampu untuk menyamai ibadah mereka, kerana kita adalah merupakan manusia yang kerdil, manusia yang lemah. Lebih-lebih lagi
ya, di penghujung generasi-generasi ini yang mana kita adalah merupakan umat Nabi yang paling lemah. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mendirikan salat, maka salatnya tuan-tuan dirahmati Allah adalah salat yang berkualiti. Ya, sehinggakan ya apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan di dalam salatnya, terutamanya qiyamnya dan begitu juga rukuk dan sujudnya, maka sama lama sebagaimana seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam qiyam. Ya. Di antaranya yang meriwayatkan hadis berkaitan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam salat lama, di antaranya adalah Huzaifah ibn al-Yaman al-Ansari radhiyallahu anhu. Dia sendiri mengakui dan mengatakan di dalam hadis yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah sekian. Dan begitu juga mengakui yang mana di dalam hadis itu yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam rukuk dan sujudnya, i'tidalnya sama seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam qiyam. Dan begitu juga di antaranya adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu juga menyatakan di dalam hadis yang meriwayatkan hadis yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila menunaikan salat, maka panjangnya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Al-Quran adalah lapangan yang luas dan harus selalu dikunjungi oleh seorang Muslim secara berterusan. Dan ia dituntut untuk menghafalkan Al-Quran di luar kepala agar dapat dibaca pada setiap salat. Tuan-tuan dirahmati Allah, ya, pengarang kitab ini memberikan motivasi kepada kita yang mana Al-Quran itu sekurang-kurangnya perlu kita hafal. Untuk apa dia tuan-tuan? Untuk kita baca di dalam salat kita. Bermula dengan surah lazim contohnya. Kita mulakan dengan surah Ad-Duha. Kita mula dengan surah Ad-Duha. Kemudian sehinggalah surah yang terakhir iaitu Qul A'udhu Bi Rabbin Nas. Ustaz tak boleh dah Ustaz. Ya, saya ni umur dah berapa dah Ustaz. Baca hari ini ayat yang kedua, besok lupa ayat yang pertama. Hafal ayat yang kedua, ayat pertama lupa. Hafal surah Inna a'tayna, kemudian hafal surah Ara'aita alladhi yukadzibu biddin, lupa Inna a'tayna. Jadi macam mana nak hafal Ustaz? Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekiranya kita ada kesungguhan insya-Allah. Faktor ya tidak dinafikan. Faktor saya katakan ya, tidak dinafikan. Apabila umur kita meningkat, maka kita nak menyimpan di dalam memori kita tuan-tuan dirahmati Allah memang ada kesan. Ya. Begitu juga dengan saya kalau dibandingkan dengan 10 tahun yang lepas. Apabila sekarang memang ada beza dia tuan-tuan dirahmati Allah. Kerana disebabkan umur. Kalau tuan-tuan tak tahulah, kalau saya pun boleh saya kata begitu. Tuan-tuan mungkin kot. Tetapi sebenarnya tuan-tuan dirahmati Allah, apabila ada kesungguhan, perkara ini boleh. Saya bawa contoh tuan-tuan dirahmati Allah. Kenalan, bukanlah rakan saya. Dr. Syafi'i. Kalau mungkin tuan-tuan ada kenal di dalam di dalam masjid ini tuan-tuan kenal dia. Dr. Syafi'i ini seorang accountant. Mempelajari Al-Quran ketika mana usia dia lebih kurang, kalau tak silap daripada saya, lebih kurang. Hampir ketika mana usianya nak mencecah 40 tahun. Belajar Al-Quran. Kemudian, dia berjaya menghafaz Al-Quran 30 juzuk. 30 juzuk dalam usia yang mana sudah menjangkau 50 tahun. Subhanallah. Tuan-tuan dirahmati Allah. Apa maksudnya di sini? Yang mana kalau kita bersungguh-sungguh, insyaAllah, kalau nak 30 juzuk tu mungkinlah menjadi kesukaran. Kalau faktor umur. Tetapi kalau ayat lazim tu saya boleh, bukan bagi jaminan lah. Maknanya insyaAllah ya, kita boleh hafal. Kita boleh
cuba tuan-tuan di dirahmati Allah untuk kita simpan di dalam memori kita. Bermula daripada wadduha. Yang penting kesungguhan itu tuan-tuan di dirahmati Allah. Wadduha sehinggalah qul a'udzu birabbin nas. Apabila sudah dapat hafal itu tuan-tuan di rahmati Allah, akan ada satu lagi perasaan yang mana dia cuba untuk menghafal surah yang lain pula. Nah, ini apabila adanya kesungguhan tuan-tuan di rahmati Allah. Boleh insya-Allah. Ya, jadi pengarang kitab ini memberikan motivasi kepada kita yang mana Al-Quran itu sedikit-sedikit kita kena hafal supaya kita boleh baca di dalam solat kita. Kalau sudah selesai ayat lazim, maka kita pergi kepada surah As-Sajadah, surah berikutnya, surah Al-Insan, surah Yasin, tuan-tuan dirahmati Allah, dan seterusnya dengan surah-surah yang lain. Mengenai membanyakkan bacaan Al-Quran dan perbagaikan surah-surah yang dibaca serta memahami erti-erti yang terkandung di dalamnya, dengan mengambil kitab-kitab tafsir sebagai rujukannya, bererti dia telah membekalkan dirinya dengan kekuatan rohani yang baru secara terus-menerus. Sekalipun menikmati nikmatnya bermunajat kepada Allah, segala perasaan bosan ataupun malas dengan sendirinya akan terbasmi. Tidak sebagaimana yang dilakukan oleh sebahagian orang yang belum memahami hakikat solat. Tuan-tuan dirahmati Allah, pengarang kitab ini menambah, sekiranya kalau surah-surah yang telah kita hafal ataupun ayat Al-Quran yang kita baca, lalu kita memahami akan tafsirnya ataupun maksudnya, terjemahannya, maka akan mendapat satu nikmat di dalam kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pengarang kitab ini kata sedemikian tuan-tuan? Kerana di dalam Al-Quran tidak kurangnya banyaknya doa. Sebab itu pengarang kitab ini mengatakan akan mendapat kenikmatan bermunajat kepada Allah. Sebabnya tidak kurang banyaknya di dalam Al-Quran itu mengandungi doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Doa yang sentiasa kita baca, yang sentiasa kita dengar, itu terkandung di dalam Al-Quran. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, juga di dalam Al-Quran. Rabbi ja'alni muqima salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a, juga di dalam Al-Quran. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah, juga terkandung di dalam Al-Quran. Banyak doa-doa yang terdapat di dalam Al-Quran. Munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang kita panjatkan, semuanya terdapat di dalam Al-Quran. Sebab itu apabila kita baca Al-Quran dan kita baca pada ayat itu adalah doa, maka kita mengetahui akan maknanya ataupun tafsirannya, maka akan mendapatkan satu kenikmatan kita bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah, inilah kelebihan bagi mereka yang membaca Al-Quran kemudian mereka mempelajari tafsirannya. Dan sekiranya kalau tidak ada kemampuan untuk mempelajari tafsir, memadai dengan kita baca Al-Quran kemudian kita ambil terjemahan. Ini sekurang-kurangnya tuan-tuan. Sekurang-kurangnya kita ambil terjemahan, maka kita lihat terjemahan ayat Al-Quran yang kita baca supaya kita tahu apa yang kita baca. Supaya kita tahu doa yang sentiasa kita ungkapkan, apa makna doa yang kita baca. Rabbana la tuzigh qulubana, wahai Tuhan kami. La tuzigh qulubana, jangan kamu palingkan hati-hati kami. Ba'da idh hadaitana, setelah mana engkau telah memberikan petunjuk kepada kami. Rabbana hab lana min azwajina, wahai Tuhan kami, kurniakan kepada kami. Hablana min azwajina, daripada zuriat-zuriat kami, keturunan-keturunan kami. Qurrata a'yun, sebagai penyejuk mata kami. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, ini makna-makna doa-doa yang sentiasa kita baca, sama ada kita baca melalui kita baca daripada kita baca Al-Quran ataupun di dalam solat kita, maka kita
akan dapat merasai akan kemanisan ataupun kenikmatan di dalam kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita beri lawan azan, kita akan sambung selepas. Para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah, pengarang kitab ini mengatakan perkara yang seterusnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri amat gemar berbagaikan bacaan surah-surah Al-Quran dalam melaksanakan solat. Terkadang baginda memilih bacaan surah-surah yang panjang dan terkadang memilih bacaan surah-surah yang pertengahan ataupun surah yang pendek. Baginda tidak pernah mengambil surah-surah tertentu dan yang pendek-pendek dalam solat baginda. Tidak seperti yang dilakukan kebanyakan kaum muslimin saat ini. Termasuk di antara surah-surah yang selalu dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam solat-solat baginda ialah surah Al-A'la, surah Ad-Dahr, surah As-Sajdah, surah Ar-Rum, surah Ad-Dukhan, surah Al-Ikhlas dan surah-surah Al-Quran yang lainnya. Tuan-tuan di rahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam perbagaikan ya, ketika mana di dalam solat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ada membaca surah yang panjang, kemudian Nabi ada membaca surah pertengahan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah pendek. Maksud di sini tuan-tuan dirahmati Allah, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca satu surah, Nabi akan baca, kebiasaannya Nabi akan sempurnakan surah tersebut. Kalau suratul Baqarah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sempurnakan bacaan suratul Baqarah. Begitu juga dengan Ali Imran, Nabi akan baca sepenuhnya, sempurna, tamam, dan membaca surah yang pendek, surah yang ringkas, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menghabiskan surah tersebut. Seseorang yang melakukan solat sendirian, ia boleh memilih surah Al-Quran yang akan dibaca, sama ada panjang ataupun baik yang panjang, pertengahan ataupun yang pendek. Ya, maka kita boleh pilih. Kalau kita solat bersendirian di sini maksud dia tuan-tuan, bukan solat berseorangan, solat fardu. Itu kena faham. Di dalam maksud ataupun huraian pengarang kitab ini, solat secara bersendirian maksudnya di dalam solat sunat. Khususnya qiyamul lail kita. Qiyamul lail kita. Kalau kita faham, seseorang yang melakukan solat sendirian, seolah-olah maknanya ianya memberikan galakan untuk kita solat secara fadhi, bersendirian, solat fardu. Sedangkan yang dituntut bagi kaum lelaki itu adalah dikerjakan solat fardu secara berjemaah. Sama ada solat berjemaah dengan isteri kita ataupun ahli keluarga kita, dan yang paling terbaik adalah solat itu dikerjakan secara berjemaah di masjid. Kerana tempat solat bagi kaum lelaki adalah berjemaah di masjid. Itu yang paling terbaik. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, kita boleh pilih. Di dalam solat sunat kita, kita boleh baca surah-surah yang kita fikirkan untuk perlu kita baca. Tetapi apabila kita salat berjemaah, itu untungnya kelebihan salat berjemaah, kita hanya mendengar imam membaca surah. Ya, suratul Fatihah kita baca, kemudian ya, selepas kita selesai baca suratul Fatihah, maka kita mengambil peluang untuk mendengar imam membaca surah tertentu. Dan yang terakhir tuan-tuan dirahmati Allah, solat dapat merubat jiwa seseorang dalam menghadapi segala cubaan dan ujian. Dalam solat, seseorang memohon kepada yang menciptakan kerana segala sesuatu berada di dalam kekuasaannya. Dan di dalam solat, seseorang sedang memohon pertolongan dan hidayah daripada Allah. Dengan demikian, maka tenanglah jiwanya dan kuat dalam menghadapi segala cubaan. Oleh kerana itu, Allah memerintahkan kaum muslimin agar memohon pertolongan melalui salat. Tuan-tuan dirahmati Allah, orang yang salat, apa saja ujian, dugaan, masalah yang dia alami, tuan-tuan dirahmati Allah, Allah berikan kekuatan untuk dia menghadapi ujian tersebut. Ini beza orang yang mendirikan solat dengan orang yang mengabaikan solat.
Orang yang tidak solat, apabila adanya satu masalah ataupun satu ujian, cubaan, maka tidak ada kekuatan untuk diberhadapan dengan ujian tersebut. Tetapi orang yang solat, dia akan rasa tenang. Walaupun orang lihat ujian itu adalah ujian yang paling berat. Ataupun kita lihat, ini ujian yang dia kena ni bukan calang-calang ni. Tetapi kita tengok, dia begitu tenang. Kenapa tuan-tuan dirahmati Allah? Kerana dia berdamping dengan Allah. Dia ada hubungan dengan Allah. Hablum minallah. Hubungannya tidak putus, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ujian yang berat dihadapi, tetapi Allah berikan ketenangan kepadanya. Dia boleh selesai masalah itu dengan cara yang paling terbaik. Terutamanya tuan-tuan dirahmati Allah, dalam ekonomi situasi sekarang. Ya, maka inilah ketika dan saatnya untuk kita banyakkan berdamping dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang berlaku ke atas diri kita, tuan-tuan dirahmati Allah, maka kita kena kebergantungan kita dengan Allah, bukan dengan manusia. Kita mendapat sesuatu rezeki, ianya adalah kurniaan daripada Allah. Allah tidak bagi kepada kita, maka jangan kita runsing. Jangan kita resah, kenapa aku dah macam-macam aku usaha, kenapa tak dapat? Tuan-tuan dirahmati Allah, itu adalah urusan Allah. Allah tidak bagi rezeki itu kepada kita, maka kita redha. Maka orang yang salat, dia tidak rasa keluh kesah. Bagi dia, itu bukan rezeki untuk dia. Untuk orang lain, maka dia akan cuba rezeki yang lain. Tuan-tuan dirahmati Allah. Ini beza orang yang menjaga salat. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala uji, maka ujian itu Allah berikan ketenangan untuk dia berhadapan dengan ujian tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai pertolongan kamu, sesungguhnya Allah berserta dengan orang-orang yang sabar. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berakhir perbincangan kita di dalam mengenai tentang huraian salat. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, saya ingin simpulkan di sini, yang mana salat itu perlu dijaga dalam apa jua keadaan, situasi, jangan kita mengabaikan salat. Dalam keadaan kita sibuk menguruskan urusan dunia kita, tuan-tuan dirahmati Allah, jangan kita lupa kebergantungan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Kerana sekiranya kalau tidak ada kebergantungan kita dengan Allah, apa yang kita dapat, tuan-tuan dirahmati Allah, di atas dunia ini, semuanya tidak memberikan manfaat kepada kita di hari akhirat nanti. Ianya tidak memberikan apa-apa. Ya, bahkan menjadi kerugian di hari akhirat sana. Maka jaga salat kita, tuan-tuan dirahmati Allah. Begitu juga sentiasa memperbaiki salat kita, sentiasa menambah baik salat kita. Ya, supaya salat kita berkualiti masa demi masa, tuan-tuan dirahmati Allah. Dan begitu juga perlunya kebergantungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala melalui dengan salat kita, begitu juga dengan bacaan Al-Quran, dan begitu juga dengan zikir kita, jangan kita tinggalkan, tuan-tuan dirahmati Allah. Sekali lagi, ya, di dalam salat kita, maka marilah kita sama-sama memahami akan makna suratul Fatihah sekurang-kurangnya. Alhamdulillahi rabbil alamin, pujian bagi Tuhan sekalian alam. Ar-Rahmanir Rahim, Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada Engkau kami sembah dan kepada Engkau kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Dan bukan jalan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dan bukanlah golongan-golongan ataupun mereka yang berada di dalam kesesatan. Ghairil maghdubi alaihim, yang Engkau murkai, dan begitu juga bukanlah jalan yang telah Engkau berikan kepada orang-orang yang sesat. Ini di antara makna ataupun mafhum ataupun maksud suratul Fatihah yang sentiasa kita baca daripada kita berusia 15 tahun akil baligh,
sehinggalah sekarang ini suratul Fatihah yang kita baca, maka sekurang-kurangnya biarlah kita memahami akan maksud suratul Fatihah itu supaya salat kita berkualiti. Para hadirin muslimi muslimat dirahmati Allah, sekiranya sekadar itu saja di dalam perbincangan ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.